Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Ini perkembangan anggur Ninel. Ya, peri sudah mulai kelihatan besar. Ini tanpa penjarangan ya. Udah dijarangkan alami sama air hujan. Nih. Pertumbuhannya lumayan cepat. Nih. Ini yang udah segini. Buah pertama, alhamdulillah daun masih segar. Penyemprotan rutin 1 minggu sekali. Semprot mangkosep sama Amistar. Ninel sangat kompatibel sama musim hujan. Dia terus pertumbuhannya terus. Ada sekitar 10-an dompol. Ini untuk anggur Ninel yang terus di planter bag semua saya pindah ke tanah ini. Ini masih proyek buat para-para. Ini Dixon. Ini Dogrit. Kober. Itu yang Jupiter. Ayo kita lihat yang Jupiter. Jalannya mana ini? Ini Akademik, Sonaka, ini Autumn Pink. Beneran Autumn Pink apa enggak ini? Belum divalidasi. Ini anggur Jupiternya ya, sudah mulai ini variation kemerah-merahan ini bawa bunga lagi malah. Bentar, gak kelihatan. Daun, waktunya penyemprotan ini. Kuningan ini di planter bag 150 liter. Rencana mau pindah lagi ke grounding setelah panen itu. Iya, itu anggur Jupiter. Itu adut apa? Anggur Jupiter. Anggur apa? Para-para sederhana deh, menggunakan kayu jati, bentang-bentang, terus tambahin kabel wifi. Yang penting tanaman subur, bawa buah banyak. Sudah kalau begitu, oh ini Saint Muscat usia 2 bulanan. Dulu mau saya buat sistem tralis, tersiarnya di sini. Terus perkembangannya kok bagusan yang para-para. Mulailah tak ganti sama yang para-para.
Ini apa ini? Ya, lihat apa? Sudah kalau begitu, terima kasih. Ini apa ini?